lapangan kalian kelihatannya seperti apa ini? Ya, pertama-tama puji Tuhan masih bisa bermain hari ini dengan selesai dengan sehat tanpa cedera dan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan walaupun kita kalah, tapi mencoba terbaik lah. Gimana emang kita di set pertama kaget dengan pola yang kayak gitu, kondisi angin, kondisi kok yang berubah juga dari hari kemarin. Jadi agak kaget lah di set pertama, ditambah pola lawan menyulitkan buat kita, jadi kita menyesuaikannya lambat. Polanya di satu-satuin, jadi dia saat kita bangun serangan, dia buka lagi, dimentahin lagi bolanya. Terus ditambah koknya lambat, anginnya di set pertama kita kalah angin, jadi pukulan kencang kita tuh nggak ada rasanya. Di game kedua kalian sempat berusaha ini ya, kembali ke dia cuma bilang suruh naikin hawanya, semangat terus main sebisa yang kita bisa dulu karena kan kondisinya juga gak enak. Tapi di set kedua karena kita menang angin, jadi pukulan kita bisa lebih berpower, coba menyerang bisa nimbangin walaupun hasilnya ya, semoga aja sih tetap bisa kasih yang terbaik ya. Mau bilang mau kaya, mungkin kita kasih yang terbaik. Ini kan kalian masih pasangan baru ya, ini bakalan dipermanenkan atau enggak sih selamanya? Bakalan diterusin enggak? Belum tahu. Ya? Target di individu pasti juara ya. Itu paling pertama mau main maksimal dulu, nggak mau cedera supaya kedepannya bisa lebih bagus juga. Main lepas aja sih sama kasih yang terbaik aja.